Hadir bosku, penggemar Tobrut yang bergaya. Berita hangat kali Maharaja Lela kelas siluman dan hantu laut kerajaan Malaysia. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Malaysia DS Khalid Nordin melawat ke pangkalan laut dan limbungan tentara laut Lumut dan mengumumkan bahwa projek Maharaja Lela kelas benar-benar mengikuti landasan dan jadwal yang ada. Dan kabar terbaru, limbungan akan memasang peralatan pertempuran kapal, komunikasi, dan sistem senjataannya. Ngeri bos. Dijadwalkan akhir Desember nanti, kapal pertama itu akan menjalani ujian penerimaan pelabuhan, kemudian ujian penerimaan laut. Baru kemudian, jika sesuai jadwal, akan diserahkan kepada TLDM pada Agustus tahun 2026 nanti, atau 2 tahun ke depan. Dan baru diikuti LCS kedua pada tahun 2027 dan seterusnya hingga LCS kelima pada tahun 2029. Ini mimin mikirin Maharaja Lela kelas sang siluman laut bikin mumet 7 hari 7 malam. Sekiranya kemunduran-kemunduran proyek besar Malaysia ini bikin pening kepala rakyat Malaysia.